Dari IGM titik titik titik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ulama kalau sudah cerita murtad, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah selamatkan cucu cicit bangsa keturunan sahabat kawan kerabat tetangga daripada murtad. Nauzubillah. Padahal dia dari kecil sudah didik agama, pernah pesantren. Semenjak dia kuliah dia jadi begitu, dia kos sendiri, jadi tidak terpantau. Baru kemarin dia mengaku kalau sudah keluar dari Islam. Ternyata sudah 2 tahun lamanya dia murtad. Kasihan ibu saya. Sakit saya yatim, tak punya ayah. Bagaimana saya dan keluarga saya harus menyikapinya Pak Ustaz? Panggil dia baik-baik. Ajak, tarik dia lagi. Udu'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Allah bil hikmah dengan santun. Wal ma'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhum billat, kalau dia mau berdebat, ajak dia debat. Wajadilhum debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tidak juga mempan, ambil sikap. Kasih waktu seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, 40 hari. Tidak juga, tunjukkan pada dia. Ingat wahai saudaraku, dalam hukum Islam ini jelas, la yahillu damu imri'in muslim illa bihadas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Kalau dia sudah melakukan 3, halal darahnya. Yang pertama, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh. Orang yang dibunuh dipancung kepalanya. Al-thayyibu zani, orang berzina dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Kalau hidup dulu zaman Nabi SAW, mati. Oleh sebab itu, ajak kembali ke jalan Allah. Kalau juga tidak, maka berikan peringatan, warning, tingkat tinggi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Wallahu a'lam bishawab.